Assalamualaikum guys, selamat petang. So hari ni saya pun dah tak tahu RMO PKP hari keberapa dah. So hari ni saya nak buat video, tapi video ni dia tak cerita pasal kereta, tapi dia still DIY. So nak tahu apa yang saya buat hari ni? Jom kita layan video ni. Okay, so basically saya nak tukar saya punya screen protector phone. Sekejap, saya betulkan. Okay, basically phone saya ni dia dah ada crack kat sini. Kalau korang nampak, tu dia ada crack kat sini. So saya ni jenis rimas nak tengok phone yang pecah-pecah, crack apa semua kan. So saya nak tukar tempered glass baru. Before this, saya akan tunjuk tempered glass apa yang saya guna. Okay, tempered glass ni ditulis colorful ultra thin colorful glass. So basically tempered glass ni dia warna, dia ada color. So saya saja try beli yang ni, nak try macam mana guna tempered glass ni. So ni untuk iPhone 6G 4.7 inch. So saya buka ni. Okay. Okay. Ini tempered glass je. Tempered glass ni kan, jom tengok. Saya beli tempered glass yang warna biru. Tengok, cantik je. Okay. So saya letak dulu atas ni. Tengok dia bagi apa. Dia bagi wipes tak? Ni ok, dia cakap ada surface hardness. Focus. Ok, then no scratch. Tak tahu lah betul tak. Then prevent the screen bursting. Delicate touch hole transparency. So ni ok. Okay, so bila dah buka ni, dia akan bagi ni wet wipes and dry wipes. So saya akan guna dua-dua ni. Yang ini letak tepi, ni pun letak tepi. Okay. Okay, yang barang yang saya perlukan ni je. Basically ni kertas biasa je. Kertas untuk korang cabut korang punya tempered glass yang lama. So ini tak tepi. Okay, so saya akan buka dulu ni kat sini. Korang naikkan sikit dan cucuk dan masukkan kertas ni dalam ni. Macam ni. Lepas tu korang tarik slow-slow. So slow tau, sebab tak nak bagi dia pecah. Kalau pecah nanti maybe lagi susah untuk cabut, untuk keluarkan. Okay, dah tercabut. So ini screen protector yang dulu, kita letak tepi. Ambil wet wipes, koyak dan
Ni screen protector lama tau. Kalau kau nak tahu. Saya saya dah beli lama, lepas tu saya simpan. Okey, kita lap dulu. Lap kursi bersih-bersih, tak nak ada sebarang habuk langsung. Then kalau boleh korang buat ni dalam bilik ke yang beraircon. Kalau saya buat, saya buat beraircon, saya tak pasang kipas supaya tak nak habuk-habuk tu terbang atau melekat. Okey. Tu saya ready. Terus dry wipes. Ni wet wipes. Wet wipes saya letak sini. Wet wipes saya letak sini. Dry wipes saya letak sini. So wet wipes. Okay, so kalau korang dah rasa screen korang dah bersih, boleh terus cepat-cepat buka ni. Bagus. Buka ni. Okay. Kalau saya, saya akan tengok bahagian ni dulu. Dan okay, korang tengok ni sama. Sini. Bila sini dah sama, so korang boleh letak dia. Ingat. Ha, ni dah, ni ada gelembung kan, ni ada bubble, so korang boleh tolak ke tepi. Kalau tak boleh, korang boleh angkat dari sini sikit. Ok, ni tak boleh, so saya akan angkat ni sikit, angkat screen protector ni sikit. Angkat slow-slow, tak nak bagi dia pecah. Okey. Ni korang tolak. Okey. So dah nampak lain dah. Sebab ni saya guna yang full. Ni saya beli yang full punya. Ha. Kalau dulu saya punya, dulu saya punya yang sikit ni, so dia akan ada lebih tepi ni, tak kena screen protector, yang tak cover screen protector. Kalau yang ni saya dah guna yang full. Haa, cantik tu, nampak korang. Haa, daripada phone putih, lepas tu dah saya ambil yang colour punya, tak nampak putih lah. So hanya guna wipes yang dia bagi dan satu kertas, itu saja. Saya beli screen protector ni pun RM5. So murah je nak jaga phone korang ni. Janganlah bagi phone korang ni screen dia tak guna apa-apa. Gunalah screen protector walaupun RM5, boleh jaga. Okay, sampai situ saja video saya hari ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Jap. Jangan lupa duduk rumah. Stay at home. Bye bye.